Oke, kembali lagi dengan gua Ricky Arya Guna. Yaudah, di video kali ini kita bakal lanjutin aja main game Dark Forest ya. Langsung aja, di sini kita udah di chapter 2 kayaknya ya. Entah chapter 2 entah chapter 3. Kemarin kita udah apa ya, guys? Gua juga enggak tahu. Anjir, berisik banget. Entar. Nah. Ini game sumpah loh. Creepy banget. Progress. Ini apa nih? Ada note. I don't even remember how much time I spent in this awful place, but I feel my life is not going to be long. Ivan. Oh, Ivan. Lah. Wah, anjir, gua belum selesai baca loh. Kok pintu udah buka? Siapa anjir? Gak tahu kita. Ini kita disuruh ada 6/0 apa nih 6/0, gua nggak tahu sumpah. Gak ada something di sebelah sini. Gua mau baca dulu bentar lu. Meskipun nggak ngerti, yang penting baca aja guys. Mana Ivan tadi ya? Ivan the Fall was absolute. Ah, anjir. Udah jelas cok, kayaknya emang nggak ngebug kayaknya. Cuman bisa baca bentar doang. Tempatnya serem amat anjir. Anjir. Gede banget, cok. Bisa loncat gak? Gak bisa. Anjir, gede banget, cok, tempatnya. Oh. Anjir, loh. Tuh serem, anjir. Tangga turunnya mana, guys? Bentar lo, di sebelah sini ada something keh. Gak ada ya. Naik. Baterainya sisa dikit. Anjay. Ini kita disuruh kemana nih anjir? Tuh nggak ada petunjuk apapun anjir. Nggak ada something di sebelah sini pun. Nggak ada. Emang disuruh turun. Ini kamera kenapa nih ngeglitch ya? Terus. Oh, ini senternya. Woi. Nah. Lah, woi. Kadang nih game ini gua nggak suka dari game ini satu ya. Tombolnya lama geraknya. Kameranya tuh delay, enggak langsung pencet lagi, enggak kayak Outlast gitu. Ya wajar sih Android ya, game Android. Jadi tempat tangga masuk kok bikin ini emang disuruh ke sini ya. Kita ikutin aja jalan yang ada di depan. Ini ada di kiri, kanan maksudnya. Kanan aja loh kita. Ada tangga lagi. Ini disuruh ngepain. Sumpah demi gua nggak paham ini. Ikutin aja dulu ya alurnya ya. Itu pun. Oh enggak, pesan gua dong. Itu cuman buat ke atas doang yang lihat gereja ini. Kayak gereja anjir. Jir, ini suruh ngapain guys? Sumpah demi gua enggak tahu nih. Ini ada kayak lah. Oh, ini ada di sini ada 6/0. Kayaknya gua
intinya disuruh nyari something-something nih, gua nggak tahu something itu apaan. Kita nyoba aja lurus ya, barangkali kita bisa menemukan sesuatu yang amat sangat keren. Ini tempat yang tadi ya. Wih anjir, frame drop cok. Ini ada ini, coba direkam. Wih wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Anjir, gua kira ini bohongan loh. Kita beneran ini emang ada bolong. Tapi gua lihat dari sini ada meledak-meledak apaan tuh. Aruh akal, gelap-gelap nih. Oke. Let's do it. Kita bakal lanjutin aja. Sound efeknya. Kita. Oke, gua paham. Ini yang kayak kemarin nih, ntar kalau kita lewat dia bakal balik lagi. Jadi kita emang disuruh nyari api-api, intinya jadi kita harus ke situ ya. Ntar jalan keluarnya di situ tuh. Cuman yang jadi pertanyaan adalah di manakah kita harus mencari limanya lagi api-apinya? Itu yang kita nggak tahu. Ada setan. Mana? Oh, itu dia setannya, guys. Gak usah takut, guys. Persiapan. Ayo. Ah, mati gua. Oh, enggak, gua enggak mati. Anjir, gua kena bacok, cok. Allah. Gak usah takut, guys. Gak usah takut, ada Ricky di sini. Gelap ini, weh. Anjir, Allah, kaget gua. Astagfirullah. Anjir. Touch screen. Wah, anjir, ngulang lagi, cocok. Oh, kita lanjut lagi ya, guys ya. Anjir. Enggak apa-apa, masih permulaan ya. Masih terlalu easy peasy. Oke, kita udah balik lagi ya guys ya. Mungkin gue bakal baca dulu dah semuanya deh guys. Mungkin, tapi kalau kalian yang mau baca, kalian pause aja. Kalau nggak mau, yaudah, ntar gue skip videonya soalnya. Anjir, I don't even remember. Oke guys, kita udah balik lagi. Kita langsung aja kita ambil ya kan. Kita ambil, investigate, oke. Langsung kita cari jalan lagi. Sebelum si Baba Yaga ini coming ke kita ya, kita bakal langsung eksplorasi aja biar berapa yuk, biar kita menang. Betul jawabannya. Wes gelap cok, cocok center please. Oh nengai woi, center panci woi, center nggak mau nyala cok. Woi panci cok, kenapa center nggak mau nyala? Oh ini senternya nggak mau nyala guys. Anjir, ah kenapa kok senternya nggak mau nyala cok? Ih, nenek makin deket cok. Ah, tombolnya kada kampret guys. Di mana Baba Yaganya? Oh, okay. aku menemukan. Loncat. Nice. Tergocek-gocek ya Baba Yaganya ya. Anjay, kita sudah menemukan dua. Tinggal mencari. Tadi cuman. Oke. Betul nenek-nenek ya guys ya, enggak usah takut. Lari dia slowly sekali. Udah masa si nenek ini. Oh dia udah ngejar guys, gua kira nggak ngejar.
Gak usah takut. Ada Ricky di sini. Ini intinya kalau kita mau nyari kayak yang tadi api-api itu, intinya kita ngelihat kalau misalnya kamera glitch-glitch, guys. Itu tandanya ada tanda-tanda. Anjir, si neneknya ini sangat bahagia sekali ya. Suka ketawa-tawa sendiri. Wah, itu dia. Nice. Nice, kita menemukan 3 sekarang. Mantap nih. Oh, gerbangnya cuma kelihatan kalau pakai kamera. Sangat. Belum. Gua tahu kayaknya gua harus kemana. Mungkin tadi yang di atas kanan kiri udah artinya di belakang tangga. Menurut gua itu yang belum. Soalnya di situ tadi tempatnya sangat lumayan luas. Itu nenek-neneknya. Kita gas aja lah. Allah takbir. Enggak kena bacok guys, untung karena kita ini sangat agility-nya dan juga ability-nya sangat kuat. Tapi jadi tempatnya terlalu luas ini jadi enggak serem juga sih guys ya game-nya. Kayak kurang greget ini, kurang menantang. Kalau misalnya game-nya tempatnya enggak terlalu luas ya ini kayak gini. Allahu Akbar, dia bawa celurit anjir. Anjir, nenek-nenek bawa celurit coba buat apa anjir? Saya belum menemukan samping-samping enggak ada di sini. Woi, sentra enggak boleh matiin, cok. Ah. Kita harus atas lagi, Kak. Coba kita ke atas lagi aja dulu ya. Ini buat ngeco si nenek-neneknya ya. Tuh kan. Langsung pesan. Masih ngejar, cok. Anjir, ini tiganya lagi kemana, cok? Tiga lagi nih. Kok lagunya kayak gitu mulu sih anjir, mati hidup. Sangat dilema sekali lagunya. Coba ini di kiri, kanan kiri ada di jalan. Nice, masih ada jalan. Gua harap di sini ada. Ada anjir. Ah, ini senter suka ngebug sendiri nih, nggak mau dipencet, guys. Ah, anjir. Nih, emulator Nox ini sangat tidak ramah. Ini dia nggak tahu gue lagi main game setan kali ya. Betul nih, game setan gini perlu kecepatan dan juga ketangkasan dan juga keterampilan khusus ya. Tuh. Karena nggak bisa dipencet ini senternya, cow. Ini yang bikin gue grogi. Tuh kan nggak bisa dipencet. Ah, anjir. Nenek-nenek udah mau sampai lagi aja, cow. Di situ lagi dia, anjir. Ya Allah, Allah Akbar. Masa takut dari di sini. Nice, gue menemukan. Dibacok nih sama gue. Anjir bener. Gak apa-apa guys, gak apa-apa, kita kuat. Nah, kayak gini nih guys, lebih menantang nih kalau tempatnya sempit. Nenek-neneknya jadi bisa kena damage kita gitu. Ke bawah apa? Gak bisa. Dua lagi nih, coy. Terus nenek-neneknya masih ngejar aja, coy. Gebut banget anjir. Allahu Akbar kabiro. Astagfirullahaladzim, ya Allah, dia nempelnya deket banget, cok. Gak usah takut. Santai. Ini kita tag. Kita menggunakan disebutnya jurus. Bukan jurus, ini sebuah teknik. Itu kita teknik. Apa? Anjir, si neneknya jago nyeprint sekali.
Aduh, salah jalan lagi gue guys. Gue malah ngarah tangga lagi. Ini gak apa sih. Gue di tangga ini malah bisa jadi ngegocek si nenek ini. Sini nenek. Sini nenek. Nenek, nenek, sini nenek. Nice. Dia tergocek dengan mudah dengan juga sangat cepat ya. Dia coba-coba guys mau melawan ketangkasan Ricky. Ih, mendok say, nah. Ini tapi untungnya ini di game ini ya stamina nggak ada capek-capek coy. Jadinya gue sedikit senang juga. Ah, nice. Lagu sudah berhenti. Artinya si nenek sudah tidak mengejar kita. Kita sudah aman. Tapi jangan lupa berbahagia. Wih, si nenek masih ngejar, guys. Allah, gue pada gue yang jalan sendiri, gue yang kaget loh. Gue sih penasaran mau kesini lagi. Senter nyala, please. Ini apaan sih? Apakah sudah tidak ada lagi gitu samping-samping saya bisa menemukan saya teretai lagi yang nyala cok. Gak usah takut ya mati cok. Anjir, ah cowok, dikit lagi padahal. Ding, emang. Sabar guys, kita bakal bersabar coba lagi. Wajar guys, gue kurang begitu jauh guys. Kalau dalam game-game hantu ini gue memang sangat tidak ahli ya. Nih, cuman nih, ntar dulu sebelum itu senternya ini. Anjir, sumpah gue greget banget. Gue trigger batas sumpah sama nih si center ini loh. Woi anjir. Lah anjir Noxnya. Noxnya mental. Anjay. Langsung aja kita langsung coba lagi, kita lihat di sana ada satu lagi atau tidak. Gue di sini standby pakai kamera aja dah. Soalnya si yang tadi tuh yang api-apinya itu harus dilihat pakai kamera guys, sangat-sangat tidak menyenangkan. Neneknya ada di sebelah kiri nih, kalau kata gua, kuping gua dengar ada di sebelah kiri. Oh, bodo amat. Terus si neneknya sumpah demi dia ngomong apa gua nggak tahu guys. Dari tempat-tempatnya yang mirip kayak gereja, tapi gerejanya gede banget ya. Tapi gerejanya gereja yang ada di zaman-zaman ini yang kayak di anime-anime isekai. Ya udah, bobo anime guys ya. Nah, di sini nih. Kok enggak ada ya? Harusnya ada loh di sebelah sini. Karena ini map-nya lumayan luas. Dan kita coba naik lagi aja. Sini nih, moga-moga jangan lihat dong, please. Mone guys, mas. Wah, bener. Gue menemukan satu. Gue menemukan dua biru-biru. Ah, nice. Biasanya kalau ada dua biru-biru. Ah, harus di situ lah. Wah, setannya guys, setannya guys, babay aja guys. Gak usah takut. Ada aku di sini. Muncul. Nyepaunnya jauh juga cok. Oh, ini lagunya kok nggak berhenti sih? Menurut akal sehat ya, di babayaganya tadi kan ada di sebelah sana.
gue ditepein di sana, kenapa si Baba Yaga masih bisa tahu? Kenapa lagunya masih bikin doki-doki gue? Parah aja deh, yo. Eh, nyalain senternya biar terang. Seperti masa depan kita, amin. Baba Yaga di mana Baba Yaga? Anjir. Ini kalau gua mati sih, wah anjir, mesti gua kesel, terkesal-kesal gua bakal amat-amat terkesal-kesal. Ini gua nyalain senternya dah. Biar gua standby kalau ngelihat ada Baba Yaga, gua bakal lakuin tindakan apa yang harus gua lakukan. Oh, itu dia Baba Yaganya. Aduh, nggak ada guys. Pulang. Oh. Satu lagi di mana, cok? Di tangga itu nggak ada lagi. Santai aja, mungkin kita cari aja dulu ya, dengan tenang dan juga tidak panik ya. Tapi tadi di situ ada biru-birunya doang loh, nggak nemuin api-apinya gue. Biasanya di mana ada biru-biru, di situ ada api-apinya, guys. Gue record udah berapa menit kali, guys, gara-gara mati mulu, sumpah, guys. Bukan karena susah sih, lebih tepatnya apa ya? Lebih tepatnya apa ya, guys? Gue bingung, guys, mau ngomong apa. Mungkin kita emang disuruh masuk aja kali ya, udah bablas ke sana. Cuman menurut logika, ya kan? Ayo, udah ngomongnya logika-logika, guys. Nggak ada TP nih, ada kan bener TP. Tempat ini gimana sih anjir? Satu lagi cok, please onengai, satu lagi nih cok. Ini Baba Yaganya sumpah bikin gua nggak tenang cok. Sebelah situ gue masih pengen nge-make sure tempat tadi sih, soalnya tempat tadi tuh buat kemungkinan adanya itu cukup besar, atau nggak di ruangan kita spawn ya, maybe yes maybe no, di situ mungkin juga ada di belakang tangga. Nggak ada itu, kalau gue mati itu pasti gue berikutnya minta ampun. Baba Yaga ada di mana sih anjir, lagunya nggak mati-mati tuh. Oke, gue bisa nemu, gue menemukan guys, gue menemukan ya. Hore, banzai. Ternyata dari sebelah sana guys. Akan bener kata gue harusnya di lantai sini. Nah no, Baba Yaga guys. Si Baba Yaganya ngebug guys, diem aja dia, kelango aja. Masih nyariin gue, yang tiba-tiba hilang pakai TP. Nice, ayo ambil. Nice, kita pulang. Oke. Oke, okay. Nice. Kan bener kan, kata gue juga apa guys, ada sebelah sini seharusnya. Karena basically tempatnya cuma segini doang gitu. Kalau misalnya lebih luas lagi, gak mungkin. Nah sekarang kita bakal menyelesaikan game yang satu ini, Dark Forest Baba Yaga di stage 2. Ayo kita coba langsung aja masuk yuk. GC kita bakal nyeprint. Cuman ini mapnya terlalu luas banget anjir sumpah. Cuman gue curiga nih map luas tapi size-nya kecil ya. Ini game sumpah size-nya kecil banget, 300 MB. Kalau gak salah sih. Gue curiga nih abis ini selesai nih, stage-nya udah tamat ya. Oh kalau udah tamat sih seru banget anjir, terlalu pendek. Lah, kok ininya hilang guys? Api-apinya. Kita bakal buka pintu. Wow. Kita lihat apa selanjutnya. Clue-nya, dengarkan suara dan kamu akan mengetahui di mana musuh sekarang. And dan ingat that's spy. That's spy itu gue gak tahu. Gue tanya spy ex family.
hanya garis keras guys. Best friend Aaron Knox, what it's Knox, I don't know. And Chinese apa Chinese itu? Lalu kita skip aja ya. Bodo amat guys. Dan wah ternyata masih ada lanjutan ya guys ya. Dan tempat hampir mirip sih, masih hampir mirip ya. Oke mungkin cukup sekian aja videonya sampai sini. Terlebih dahulu langsung aja gua kiri 2000 alif. Sampai jumpa di next video. Bye bye.